Ya pemirsa, mantan Kades Seponjen Rodi Nurmansyah divonis 1 tahun 6 bulan kurungan penjara serta diwajibkan membayar uang pengganti sebanyak 116 juta rupiah. Vonis hakim sendiri lebih rendah daripada tuntutan jaksa sebelumnya. Ketua Majelis Hakim Purba menyatakan Rodi Nurmansyah Kades Seponjen terbukti bersalah dan meyakinkan dalam kasus pengelolaan dana desa Seponjen. Untuk itu, hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan kurungan penjara dan denda 50 juta rupiah kepada terdakwa, serta diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar 116 juta rupiah atau kurungan 4 bulan. Putusan hakim sendiri sedikit lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan hukuman 1 tahun 9 bulan penjara. Atas putusan tersebut, penasihat hukum Rodi, Desvia Auroza, mengaku masih belum bisa dipastikan akan menerima putusan. Masalah putusan akan dibicarakan terlebih dahulu dengan terdakwa Rodi. Yang Kades Seponjen, atas nama Bapak Rodi Nurmansyah itu sudah putus. Hukumannya ke pasal 3, lama hukumannya 1 tahun 6 bulan. Denda 50 juta, kalau nggak dibayar itu diganti kurungan 1 bulan. Dan uang pengganti 180 juta dikurangi dengan uang yang sudah disetor ke jaksa. Jadi sekitar 116 juta, kalau nggak dibayar nanti diganti kurungan 4 bulan. Iqbal, JEK TV melaporkan.